sebuah perjalanan panjang Indonesia. Dahulu menjadi bangsa maritim yang disegani, mengarungi lautan tanpa gentar, hingga sebuah catatan sejarah tertoreh. Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia terus berbenah menjadi bangsa mandiri. Hingga kini, 72 tahun Indonesia merdeka, kerja bersama tanpa henti, mewujudkan kemandirian maritim untuk kesejahteraan bangsa. Saya Antonius Tony Budiono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-72. Dengan kerja bersama, mari kita bangun transportasi laut yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Dirgahayu Republik Indonesia ke-72.